Jenazah Bribtu Andri Budi Wibowo Kamis kemarin dimakamkan dengan upacara kedinasan Polri di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kematian Bribtu Andri Budi Wibowo. Keluarga meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Isak tangis mengiringi kedatangan jenazah anggota Polri Bribtu Andri Budi Wibowo di rumah duka di Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Kamis kemarin. Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah Bribtu Andri Budi Wibowo dibawa ke TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur untuk dimakamkan. Sejumlah anggota Polri mengiringi pemakaman almarhum Bribtu Andri Budi Wibowo dengan upacara pemakaman kedinasan Polri. Duka mendalam dirasakan keluarga almarhum Bribtu Andri Budi Wibowo, terutama ibu almarhum. Pihak keluarga menginginkan pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Masih ikhlas, kok kematiannya kok begitu? Orang dia masih ketemu masa jam 3 lewat masih ketemu kan, minta duit. Cuma dia perginya hati-hati ya mama, katanya gitu doang. Udah itu doang terakhir. Bribtu Andri Budi Wibowo ditemukan tewas di Jalan Sapi Perah Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Kamis pagi. Hingga kini kasus kematian anggota Polri tersebut masih diselidiki. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.